pemirsa, saat ini tim Wifrey Por Cianjur Mega Suara Network berada di Kecamatan Gembrong. Dan ini ada satu desa yang terdampak, tapi tidak total seperti yang terjadi di Cugenang. Ini hanya beberapa rumah saja. Dan kebetulan di sebelah saya sudah ada yang ingin saya ajak ngobrol dengan siapa namanya? Asep. Pak Asep, ya. Ini tepatnya daerah apa nih, Pak? Kampung Babakan Bandung, Kampung RT 5 RW 2, Desa Cikancana. Oke, ada berapa yang terdampak rumah di sini, Pak? Di sini 74 rumah. 74 rumah? Iya. Oh, banyak juga ya? Iya. Oke, gimana seberapa parah yang terjadi dari 74 rumah? Yang rata itu hampir 5 rumah yang rata dengan tanah. Yang lainnya 50 rumah rusak sedang dan lainnya rusak ringan. Oke, kalau di Cugenang tadi kan banyak posko-posko yang didirikan ya, Pak. Dan itu ternyata sangat membantu terutama masyarakat yang terdampak. Kalau di sini bagaimana? Kalau di sini kan tidak ada lahan luasnya gitu. Jadi yang punya halaman, tenda-tenda seperti ini, ada yang 2 keluarga, 3 keluarga, malah ada yang sampai 8 keluarga satu tenda itu. Tapi bantuan ada dari ya ada alhamdulillah. Gitu. Dan karena memang di sini tidak terlalu separah yang di Cugenang ya, Pak ya. Karena masih ada beberapa rumah yang bisa ditempati. Masih bisa ada ditempati lah. Artinya memang ini masih bukan berarti meremehkan, tidak terlalu parah ya, Pak ya. Nah, bagaimana dengan harapan dari 74 rumah itu, Pak? Terutama yang 5 itu. Ya, harapannya semoga pemerintah bisa membantu meringankan korban bencana ini, mudah-mudahan dapat rumah lagi seperti semula. Iya, apalagi yang rumah yang rata, terus yang rusak sedang juga pada takut dihuni gitu. Oh, ya. Sementara mereka belum bisa menempati rumahnya. Oke, berarti aktivitas mereka yang para pengungsi ini seperti apa, Pak? Sekarang di luar, di tenda, tiap malam itu di tenda tidurnya. Artinya aktivitas mereka untuk mencari nafkah juga sudah terhenti. Sudah terhenti? Iya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Asep. Nanti kita keliling-keliling. Siap. Kita lihat di desa yang ada 74 rumah yang terdampak di kawasan Gembrong, Kabupaten Cianjur. Keluarga di sini tinggal di tenda ini. Keluarga ya? Iya. Yang lainnya ada di ada di sebelah sana, Pak, ya. Belakang. Soalnya di sini tidak ada lahan yang luas buat tenda yang besar. Di sini yang masing-masing keluarga lah. Dari emang rumah kamu rusak? Enggak. Oh enggak, kamu lagi ngapain ada di sini? Ini rumah siapa ini? Adik-adik. Ini mah rumah kami. Oh. Ini meninggal kemarin ya? Iya, sini. Ketiban, Om? 2-3 hari yang lalu meninggalnya. Usia berapa? Ini paling kan 45 tahunan. Keluar ya. Kalau yang di sana yang tua lagi balita. Balita. Iya. Meninggal. Meninggal dulu. Pas hari kejadian meninggal dua. Kalau yang ini yang terakhir. Thank you.